在做什么？受死！变得更上一层楼，这能提升多少呢？猜也能猜得到。去死！你修为已经达到造化，是有原因的吧？Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung hari ini ada hari Sabtu, jadi kita akan lanjutkan series Lord of the Universe season ketiga. Pada minggu kemarin, Hundun sangat kesal kepada Yi Chen karena dia telah memberikan semua air kehidupan kepada Xuan Yi. Namun klan Dewa Celestial sama sekali tidak ingin memberikan bantuan kepada mereka. Yi Chen menenangkannya karena pastinya klan Dewa Celestial akan berperang melawan Su. Nah, di sini Hundun memberitahu bahwa Dewi Yu Yao memiliki kekuatan yang mengimbangi Su. Jadi, jika Yi Chen mampu mengajaknya, maka kemenangan mereka akan semakin besar. Meskipun hal ini tidak diizinkan oleh para gadisnya, namun Yi Chen tetap pergi bersama Hundun untuk menemui Dewi Yu Yao. Di perjalanannya, Yi Chen dibawa oleh sebuah cahaya ke kerajaan Angin Salju. Dan di sana, dia disambut baik oleh An Su. Tentu hal ini membuat Yi Chen sangat terkejut, bahkan dia mengira sedang bermimpi. Karena bagaimanapun, An Su telah tiada. An Su menjelaskan ini bukanlah mimpi, melainkan alam bawah sadar Yi Chen. Tentu dia tidak percaya dan berusaha untuk menjauh dari An Su. An Su kembali menjelaskan bahwa ketika jiwanya sudah pergi jauh, ada setitik kesadarannya yang masuk ke dalam alam kesadaran Yi Chen. Jadi karena itulah dirinya bisa kembali bertemu dengannya. An Su tidak menyangka di dalam hati Yi Chen masih menyimpan rasa suka kepadanya. Yi Chen membenarkan bahwa dia sama sekali tidak bisa melupakan cintanya kepada An Su. Meskipun An Su telah banyak melakukan kejahatan dan bahkan juga sempat membuat dirinya kecewa, namun tak mengapa dia ini sangat sulit ketika berusaha untuk melupakannya. Dan hingga saat ini rasa cintanya kepada An Su masih ada. Mendengar perkataan Yi Chen membuat An Su rela mati untuknya. Perlahan-lahan An Su mulai mendekatkan diri kepadanya, yang mana dia berencana untuk memberikan Yi Chen ciuman. Namun pada saat itu juga Yi Chen pun mulai teringat bagaimana sifat An Su kepadanya. Dia pun sadar bahwa di hadapannya ini bukanlah An Su, melainkan Dewi Yu Yao. Terlebih lagi, Yi Chen sangatlah mengenal An Su dengan baik. Yang mana dia memiliki sifat yang sangat arogan, bahkan jika pun dia mati, dia itu tidak akan mencium dirinya. Hal ini membuat Dewi Yu Yao bingung karena dia dapat merasakan hati Yi Chen dipenuhi oleh penyesalan atas kematian An Su. Dan juga, dia itu masih sangat mencintainya. Dia pun penasaran apakah cintanya ini tidak bisa membuat mereka menjadi dekat. Yi Chen merasa Yu Yao tidak akan bisa mengerti tentang hubungan mereka. Apalagi luka yang telah dibuat An Su kepadanya tidak akan bisa disembuhkan. Terlebih lagi, dia dan An Su mempunyai jalan masing-masing, yang mana hal itu pun menyebabkan mereka susah menjadi teman, apalagi untuk menjadi kekasih. Yu Yao bingung mengapa hal ini bisa terjadi, karena An Su rela mati untuknya, sedangkan di dalam hati Yi Chen juga tidak bisa melupakannya. Sebagai seseorang yang telah menguasai hukum cinta, seharusnya Yu Yao bisa mengendalikan pikiran semua orang. Namun kenapa hal itu tidak berpengaruh kepadanya? Memang benar kematian An Su telah membuat dia cukup menyesal, bahkan dirinya ini tidak akan bisa melupakannya. Namun meskipun An Su kembali muncul di hadapannya, tetap saja di antara mereka tidak ada hubungan apapun. Bahkan mungkin mereka tidak bisa sedekat dulu lagi. Dan mungkin cintanya ini tidak bisa dibangun kembali seperti semula. Saat itu juga, Yu Yao pun memperlihatkan wujudnya. Melihat kecantikan Yu Yao seketika membuat Yi Chen terpesona. Bahkan dia merasa keputusannya untuk datang kemari memang tidak salah. Dan malah dirinya ini menjadi sangat beruntung. Yu Yao memberitahu bahwa dia melihat Yi Chen ini memiliki banyak sekali gadis di dalam hatinya. Yi Chen merasa seharusnya Yu Yao juga memiliki banyak pria di dalam hatinya. Jadi dia pun menganggap mereka ini sama. Yu Yao penasaran apakah dia ini bisa merasakan dirinya yang ternyata Yi Chen sejak tadi sudah merasakan jebakannya ini. Yu Yao meminta Yi Chen untuk segera menemukan cinta sejatinya. Karena jika tidak, dia itu akan selalu tenggelam dalam perasaannya sendiri. Yi Chen menanyakan balik apakah Yu Yao ini tahu siapa cinta sejatinya.
Baru kali ini ada seseorang yang menanyakan masalah itu kepadanya. Dia yang telah menguasai hukum cinta sudah ditakdirkan untuk mengorbankan diri demi menjaga hukum ini selama hidupnya. Namun Yujian tahu ini hanyalah kebohongannya, karena Yuyo telah sering membuat banyak pria mati di tangannya, yang mana mereka menolak untuk peduli dan juga tidak ingin tahu tentang dirinya. Yuyo pun sangat terkejut dengan kemampuan Yujian. Bahkan dia itu mampu melihat masa lalunya melalui pikiran. Kita pun dibawa keluar dari alam kesadaran Yijen, yang ternyata Hundun telah bekerjasama dengan Yuyao untuk membawa Yijen. Hundun sangat senang karena bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia penasaran apa yang akan Yuyao lakukan kepada Yijen. Dia tidak ingin memberitahu tujuannya dan hanya menjelaskan bahwa saat ini Yijen telah terjebak dalam lautan kesadarannya. Dia pun meminta Hundun untuk segera pergi karena tidak ada waktu lagi untuk dia bisa keluar dari tempatnya. Hundun pun bergegas untuk pergi. Nah, pada saat itu juga Yuyao berusaha untuk mengambil kalung Yijen. Tapi hal itu gagal karena hanya penerus kul suci saja yang bisa memegangnya. Yuyao tidak akan menyerah karena dia tahu saat ini kul suci telah disegel. Beberapa saat kemudian, kita dibawa kembali kepada Yijen. Yang mana dia ini penasaran sebenarnya apa tujuan Yuyao menjebak dirinya dalam lautan kesadaran. Tanpa banyak bicara, dia menggunakan segel kepada Yijen. Yuyao meminta Yijen untuk menebak alasan dia mengurung kesadarannya. Yijen merasa ini semua adalah untuk mendapatkan kul suci dari dirinya. Tapi dia memberitahu bahwa saat ini kul suci telah disegel oleh Su dengan menggunakan metode rahasianya. Jadi, jika Yuyao bisa menghancurkan segel ini dan sekaligus membebaskan kul suci, maka dia berjanji akan menyerahkan kul suci kepadanya. Tentu Yuyao tidak percaya begitu saja. Apalagi sebagai seorang wanita, Deni tidak akan mungkin bisa mempercayai janji dari seorang laki-laki. Terlebih lagi, Yuyao melihat dengan sangat jelas betapa besarnya cinta Yichen kepada kul suci. Maka sudah sangat jelas perkataan Yichen untuk bersedia menyerahkan kul suci kepadanya adalah sebuah kebohongan. Yijen tidak bisa menyembunyikan hal ini karena bagaimanapun Yuyao adalah dewi yang menguasai hukum cinta. Jadi sedikit saja suasana hatinya berubah, maka dia langsung bisa mengetahui hal itu. Yijen pun tidak bisa mengelak lagi dan membenarkan bahwa dia memang memiliki perasaan kepada kul suci. Apalagi kul suci sudah bersamanya bertahun-tahun. Ia juga sudah sangat sering menemani Yijen dalam melewati situasi kematian, bahkan mereka juga sudah sangat banyak melewati berbagai masalah. Jadi semua kebersamaan inilah Yijen bisa mencintainya. Namun ada sebuah pepatah yang mengatakan ada cinta yang harus mereka relakan, yang mana dengan kekuatan saat ini Yijen sama sekali tidak bisa melindunginya. Jadi daripada kul suci terus menderita, lebih baik Yijen mengikhlaskan dan memberikannya kepada Yuyao. Dia yakin dengan kekuatan Yuyao, kul suci pasti bisa lebih terlindungi. Dia membenarkan perkataan Yijen, namun Yuyao menjelaskan bahwa ini sama sekali tidak tertarik dengan kul suci. Hal ini pun membuat Yijen semakin penasaran. Ia pun menebak bahwa Yuyao itu menginginkan kekuatan ilahi ruangnya. Yuyao pun mendekati Yijen untuk memberitahu bahwa memang banyak orang yang mengira dirinya ini sangat suka menyerap kekuatan hukum seseorang. Jadi, apakah Yijen ini merasa rumor itu adalah benar? Yijen merasa itu tidaklah benar karena jika Yuyao memang saat ingin menyerap kekuatan hukumnya, maka sudah dari tadi dia melakukan hal itu. Yijen pun semakin penasaran sebenarnya apa yang diinginkan oleh Yuyao. Karena dia itu tidak menginginkan kul suci dan juga tidak tertarik dengan kekuatan hukumnya. Setelah beberapa saat berpikir, Yijen pun merasa sangat yakin Yuyao itu menginginkan dirinya saja. Yijen mengakui bahwa dirinya ini memang sangat tampan, jadi tidak heran mengapa Yuyao bisa tergila-gila kepadanya. Namun Yijen memberitahu bahwa dia ini hanyalah anak hilang saja. Jadi dia berharap Yuyao tidak mencintai dirinya karena semua itu tidak ada gunanya. Yuyao tidak menduga Yijen memang tidak tahu malu. Tapi dia itu membenarkan bodi ini memang menginginkan Yijen. Tangan Yuyao pun perlahan-lahan mulai merayap di tubuhnya. Yijen merasa jika Yuyao memang saat menginginkan dirinya, maka seharusnya dia mengatakan hal ini lebih awal. Karena Yijen sama sekali tidak keberatan. Dia pun meminta Yuyao untuk mengatakan apa saja yang dia inginkan. Karena dirinya ini akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Karena tangan Yuyao terus turun ke bawah, hal itu pun mulai membuat Yijen panik.
Yuyo paham bahwa Yijen ini memang sangat keras kepala. Meskipun banyak sekali gadis cantik di dekatnya, namun Yijen sama sekali tidak tergoda. Bahkan Yijen ini sedikit pun tidak berani menyentuh mereka. Yuyo sepertinya sudah tahu bahwa Yijen sebenarnya adalah pria yang polos. Yijen mencoba untuk menghentikan pembicaraan ini karena bagaimanapun Yuyo sudah melihat semua dari dirinya. Nah, Yijen tidak menduga Yuyo yang sangat bermartabat ternyata adalah wanita yang nakal. Dia merasa hal ini lebih baik daripada Yijen yang hanya menyebarkan pesona namun tidak bertanggung jawab. Yijen yang tidak ingin terus membicarakan hal ini meminta Yuyo untuk segera menghabisinya saja. Namun Yuyo tidak akan melakukan hal itu karena dia sudah mengenal Yijen dengan baik. Dia yakin Yijen sudah menyiapkan sebuah trik. Bahkan triknya itu mampu menipu Situ Tianyin dan membawanya masuk ke dalam lingkaran asmaranya. Apalagi Yijen hanya menggunakan papan catur untuk membodohi Situ Tianyin. Yijen yang berbicara kepadanya mulai menyadari bahwa Yuyo mengetahui tentang papan catur. Karena bagaimanapun kata-kata ini berasal dari tempatnya, yakni adalah bumi. Yuyo tidak ingin menjawabnya dan memilih untuk pergi dengan alasan ada urusan yang harus dia lakukan. Yijen semakin penasaran tentang Yuyo. Karena meskipun dia telah menguasai hukum cinta dan mampu melihat perubahan suasana hati, namun dia itu tidak akan mungkin bisa membaca pikiran seseorang. Dia pun menjadi sangat penasaran bagaimana Yuyo mengetahui tentang papan catur itu. Nah, sepertinya Yijen sudah menemukan jawabannya. Dia pun berusaha untuk meminta Yuyo keluar. Namun, Yuyo sama sekali tidak menemuinya lagi. Dia merasa Yijen ini terlalu percaya diri dengan kekuatan hukum ruangnya. Dan karena dia sudah terkurung dalam lautan kesadaran miliknya, maka Yijen itu tidak akan bisa melarikan diri. Yuyo pun penasaran bagaimana cara Yijen untuk keluar dari lautan kesadarannya. Bahkan Deni menambahkan lagi beberapa segel di sekitar Yijen. Sayang sekali kita tidak bisa mengetahui lebih lanjut tentang identitas Yuyo yang sebenarnya. Yijen terus meminta Yuyo untuk menjawab panggilannya. Namun dia sama sekali tidak mempedulikannya. Yijen pun mengajak dia untuk berbicara. Dia sadar bahwa meskipun dirinya tidak tahu dari mana Yuyo berasal, namun entah mengapa dia sangat yakin kalau mereka berdua ini berasal dari tempat yang sama. Karena saat ini alam semesta sedang berada dalam ancaman Su, jadi supaya dunia tidak hancur, Yijen berharap Yuyo mau memberikan bantuan. Sayangnya Yuyo tidak mempedulikan hal itu. Karena dia yakin dengan kepintarannya, Yijen itu sudah tahu jalan keluarnya. Dia pun penasaran bagaimana cara Yijen untuk bisa keluar dari lautan kesadarannya. Apakah dia itu akan menggunakan kekuatan ruangnya? Yijen tahu betul bahwa dirinya sedang terjebak dalam lautan kesadaran Yuyo. Jadi ia pun meminta untuk segera dibebaskan. Tapi tentunya Yuyo tidak akan melakukan hal itu. Karena jika Yijen memang benar-benar kuat, maka seharusnya dia bisa keluar dengan mudah. Dan meskipun Yijen itu kesal kepadanya, Yuyo sangat percaya diri dia itu tidak akan mungkin bisa melakukan apapun kepadanya. Yijen berjanji jika dia tidak dibebaskan, sesuatu yang buruk akan dia lakukan. Tapi lagi-lagi, Yuyo tidak mempedulikan kemarahan Yijen. Malahan dia meminta Yijen untuk menunjukkan apa yang akan dia lakukan demi melampiaskan kemarahannya. Yuyo terus memancing emosi Yijen. Dia pun memberitahu jika Yijen mampu keluar dari lautan kesadarannya, maka dia berjanji akan membantunya mengalahkan Su. Tapi jika dia tidak mampu keluar, maka dia sangat yakin Yijen sama sekali tidak memiliki kemampuan. Maka dalam peperangan melawan Su, dia hanya akan memimpin semua orang ke jalan kematian saja. Yijen menjadi tertarik dengan perkataannya. Dia pun berharap Yuyo bisa menepati janjinya jika dirinya keluar dari lautan kesadaran. Yuyo membenarkan hal itu karena dia sama sekali tidak pernah menarik kata-katanya. Saat itu juga, Yijen pun memulai rencananya. Yang mana Dini malah melepaskan pakaiannya. Saya Tentu hal ini membuat Yuyo sangat terkejut karena Yijen malah mau memperlihatkan tubuhnya dalam lautan kesadaran dirinya. Yuyo berusaha untuk tidak melihat, namun sayangnya Yijen itu berada di pikirannya. Jadi mau tidak mau dia harus melihat tubuh seksi Yijen. Yijen merasa Yuyo ini belum mengenalnya dengan baik karena bagaimanapun dia ini selalu licik dan tidak tahu malu. Pada akhirnya Yuyo pun menemui Yijen lagi. Di sini Yijen mengakui bahwa kekuatan di antara mereka memang cukup jauh. Jadi Deni tidak akan mungkin bisa mengalahkan Yuyo, apalagi harus memecahkan segel di lautan kesadarannya. Tentu hal itu tidak mungkin bisa dia lakukan, jadi inilah satu-satunya rencana jenius yang dia pikirkan.
Berhubung Yichen tahu Yu Yao tidak ingin lautan kesadarannya dikotori, maka dia pun meminta untuk segera dikeluarkan. Karena dia itu ingin buang air kecil dan tidak bisa menahannya lagi. Tentu hal ini membuat Yu Yao sangat terkejut. Yichen terus berusaha untuk meyakinkannya bahwa dia ini benar-benar ingin membuang air kecil. Saat ini juga Yu Yao pun memberikan sumpah serapahnya kepada Yichen. 实在抱歉啊，月亮女神，意识海被污染。月亮女神，我也不想啊。无耻，下流低级。你这话就严重了，怎么就无耻下流了？Yichen pun mendekati Nya untuk menjelaskan bahwa dia hanya ingin memenuhi kebutuhannya saja. Jadi bagaimana bisa Yu Yao memanggil dia dengan sebutan itu? Yichen terus memohon, namun Yu Yao sadar bahwa seharusnya para dewa bisa menahan untuk tidak buang air kecil selama 1000 tahun. Jadi mengapa Yichen bisa mengatakan hal itu kepadanya? Tidak ingin rencananya gagal, Yichen memberitahu bahwa dirinya ini sudah menahan selama 1000 tahun. Jadi ini adalah waktu bagi dia untuk buang air kecil. Jika dia terus menahannya, Yichen yakin kandung kemihnya mungkin akan segera meledak. Jadi mau tidak mau, Yichen harus mengeluarkannya di lautan kesadaran Yu Yao. Hal itu tentu saja tidak diizinkan oleh Yu Yao. Mendengar hal itu, Yichen berharap dia bisa menyelesaikan masalahnya ini. Yu Yao sadar bahwa Yichen sedang berusaha untuk mengancam dirinya. Yichen pun berpura-pura bodoh dan merasa ini hanyalah kesalahpahaman saja. Karena dia ini benar-benar ingin buang air kecil. Yu Yao berusaha untuk mengajaknya berbicara baik-baik. Namun Yichen menolak dan berusaha untuk segera membuang air kecil. Yu Yao berusaha untuk menghentikannya dan berjanji untuk segera melakukannya. Yichen pun merasa sangat bersyukur. Namun pada saat itu juga Yu Yao pun menyerangnya. Yichen tidak menyangka Yu Yao ternyata tidak menepati janjinya. Dia pun yakin Yu Yao itu ingin menahan dirinya saja. Tapi seharusnya dia itu tidak meremehkannya. Karena bagaimanapun dia adalah dewa ruang. Yichen menggunakan kekuatannya untuk menggandakan diri. Dia penasaran apakah Yu Yao akan tetap menyegel dia dalam lautan kesadarannya. Bukannya memberikan perlawanan, Yichen itu ternyata malah buang air kecil bersama para bunsinnya. Tentu hal ini membuat Yu Yao semakin jijik dengan sifat Yichen. Apalagi sebagai seorang dewa yang memiliki metode rahasia terkuat, Yichen itu tidak berani melawannya dan malah buang air kecil. Yu Yao merasa urat malunya itu sudah putus. Yichen tidak membenarkan hal ini karena dia menganggap kalau buang air kecil itu sama sekali tidak memalukan. Dan jika Yu Yao menganggapnya sebagai seorang dewa, Yichen itu tidak membenarkannya. Karena dia masih menganggap dirinya sebagai seorang manusia. Karena kelakuan Yichen sudah di luar nalar, Yu Yao pun tidak punya pilihan lain selain membebaskannya. Tapi tiba-tiba saja, Yichen tidak ingin keluar dari lautan kesadarannya. Apalagi tadi, Yu Yao sempat menjanjikan hal yang sama, namun malah berbohong. Jadi dia pun merasa takut jika dia dibebaskan, maka Yu Yao akan kembali menyerangnya. Selain itu, Yichen juga memiliki alasan untuk tetap berada di sini. Karena dia merasa ini adalah tempat teraman. Hal itu tentu membuat Yu Yao kesal. Dia pun berjanji bahwa setelah Yichen keluar, dia tidak akan menyerangnya. Bahkan untuk meyakinkan Yichen, dia itu bersumpah atas nama para dewa leluhur untuk tidak melakukan serangan lagi. Namun Yichen masih belum puas dengan janjinya. Jadi mau tidak mau, Yu Yao kembali menambahkan bahwa dia bersumpah akan memberikan bantuan kepada Yichen untuk menghadapi Su. Hal ini pun membuat Yichen sangat puas. Berbeda darinya, di sini Yu Yao sangat kesal karena telah dipermalukan oleh Yichen. Yu Yao memberitahu bahwa baru pertama kali ini dia bertemu dengan dewa yang tidak tahu malu. Bukannya kesal, Yichen malah menganggap ini ada sebuah pujian kepadanya. Menyadari Yu Yao masih marah, jadi Yichen terus mengajaknya berbicara dan meminta untuk melupakan hal yang tadi. Yu Yao memang ingin melupakan hal ini, tapi dia tetap kesal kepadanya. Yichen terus berusaha untuk meminta maaf, bahkan dia itu ingin membuat sebuah perjamuan. Yang mana hal itu dia lakukan untuk mengajak Yu Yao bersumpah menjadi kakak dan adik. Yichen sebenarnya ingin menjadi kakak, tapi dia takut hal itu akan membuat Yu Yao marah, jadi biarlah dia yang akan menjadi adik. Yu Yao merasa tertarik dengan hal ini. Apalagi Yichen berjanji akan bekerja keras untuk memberikan bantuan. Nah, di pembicaraan mereka, Yichen pun merasa yakin Yu Yao ini berasal dari bumi. Hal itu dibenarkannya, dan dia itu sudah menjadi dewa 20 tahun lebih sebelum Yichen. Yang berarti dia datang kemari pada tahun 2010. Yichen sedikit terkejut dan langsung memberikan pujian kepadanya. Namun Yu Yao tahu Yichen melakukan hal ini pasti ada maunya.
Ichen pun mulai menunjukkan niat dia yang sesungguhnya. Berhubung mereka berdua berasal dari bumi, jadi Ichen mengajak Yuyao untuk bekerja sama mengalahkan Su. Karena bagaimanapun, Su itu berencana untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Namun Yuyao menganggap Ichen memiliki rencana lain karena dia itu sangatlah licik. Jadi Deni tidak akan tertipu lagi olehnya. Tidak ingin rencananya gagal, Ichen mulai memancingnya dengan beberapa skincare edisi terbatas. Yang mana hanya beberapa dewa saja yang tahu dengan hal ini. Jadi dia pun memberikannya kepada Yuyao. Dan penasaran bagaimana cara Ichen mendapatkannya. Ichen tidak ingin memberitahu dan hanya menjelaskan bahwa dia masih banyak memiliki skincare yang lain. Hal ini pun semakin membuat Yuyao bersemangat. Apalagi Ichen mengeluarkan kalung berlian yang dia buat sendiri. Sebenarnya Ichen ingin memberikannya kepada wanita yang dia cintai. Namun sayangnya hal itu belum sempat dia lakukan. Berhubung kalung ini tidak ada pemilik, jadi Yuyao pun mendekati Ichen supaya bisa memberikannya kalung itu. Rencana Ichen berhasil dan dia pun segera mengenakan kalung ini kepada Yuyao. Berkat semua itu, Yuyao pun menerima sumpah Ichen untuk menjadi sebagai kakak dan adik. Sebagai seorang kakak, Yuyao berjanji akan melindunginya. Di sini, Yuyao ingin melakukan sesuatu. Yang mana hal itu membuat Ichen sangat panik karena menganggap Yuyao akan menyegelnya kembali. Namun, Yuyao ingin mengumumkan sumpah mereka karena bagaimanapun banyak orang yang tunduk kepadanya. Jadi, jika dia mengumumkan hal ini, maka Su tidak akan berani lagi. Dan jika dia ingin menyerang Ichen, maka Su itu harus menghadapi dirinya. Ichen pun merasa sangat senang. Yuyao meminta Ichen untuk tidak khawatir lagi karena dia akan memberitahu mereka semua bahwa mulai sekarang Ichen adalah adiknya. Siapapun yang berani menyakiti Ichen, maka akan berurusan dengannya. Mereka yang sudah menjadi lebih dekat mulai membuat percakapan membaik. Di sini Ichen memberitahu bahwa semenjak dirinya menjadi dewa, dia itu sama sekali tidak memiliki orang untuk diajak bicara. Karena jika dia mengatakan tentang komputer ataupun TV, orang-orang di sini sama sekali tidak mengetahui hal itu. Ichen pun mulai merasa dirinya seperti alien yang sedang terdampar di sebuah planet entah berantah. Tapi ketika bertemu dengan Yuyao, dia mulai merasa nyaman. Karena dia itu juga berasal dari bumi. Yuyao juga merasakan hal yang sama dan Deni takut mereka berdua tidak akan bisa kembali lagi ke bumi. Ichen penasaran apakah selama itu dia tidak mencari keberadaan bumi. Yuyao sebenarnya sempat ingin melakukan pencarian, namun dia sadar bahwa meskipun nantinya dia menemukannya, mereka ini tidak akan mungkin bisa kembali karena adanya penghalang yang menyelimuti bumi. Ichen sangat sedih karena tidak tahu kapan dirinya bisa kembali. Apalagi dia itu sangat ingin makan kentang goreng dan juga bermain game. Namun yang paling dia rindukan adalah pelukan hangat dari ibunya. Itupun jika keluarganya masih ada. Mendengar curhatan Ichen juga membuat Yuyao sedih, apalagi dia sudah lama tidak berjumpa dengan ibunya. Mereka yang sama-sama orang asing harus saling menguatkan satu sama lain. Ichen pun mengajaknya untuk terus berjuang. Yuyao memberikan pelukan kepada Ichen untuk menenangkannya. Dia juga memberitahu bahwa mulai sekarang dialah yang akan melindunginya. Undun yang baru saja sampai terkejut dengan apa yang baru saja dirinya lihat. Dia pun penasaran apa yang telah terjadi kepada Yuyao. Yuyao mencoba menjelaskan kesalahpahaman ini dan dia pun memberitahu bahwa mulai sekarang dia dan Ichen telah resmi menjadi kakak dan adik. Mendengar hal itu tentu membuat Undun semakin kebingungan. Ia pun merasa sepertinya ada yang salah dari perkataannya. Namun Yuyao merasa tidak ada yang salah. Sekali lagi dia memberitahu bahwa sekarang Ichen adalah adiknya. Jadi siapapun yang berani mengganggunya, maka dirinya lah yang akan menjadi orang pertama membela Ichen. Undun masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia merasa sangat yakin Ichen telah menggunakan sebuah metode untuk menipunya. Yuyao tidak merasa tertipu sama sekali. Dan 100% dia itu sadar. Ia pun berharap kepada mereka untuk memberikan hormat kepada Ichen selayaknya mereka menghormati dirinya. Undun tidak akan pernah menerima hal ini. Dia terus menganggap Ichen telah menggunakan trik licik untuk menipu Yuyao. Ichen merasa sepertinya Undun telah meremehkan kemampuan kakaknya. Karena tidak ada satupun di dunia yang mampu menipu Yuyao. Apalagi dia juga adalah satu-satunya wanita dengan pemikiran paling murni di seluruh dunia. Sepertinya hanya dialah yang mampu mengerti kakaknya. Undun merasa aneh karena bagaimana bisa Ichen itu lepas dari teknik pesona. Karena hal inilah Undun mulai berpikir bahwa sepertinya Ichen telah memberikan sebuah obat kepada Yuyao. Bahkan hal itu membuat dia patuh kepada Ichen.
Di sini, Chen memberitahu Yu Yao bahwa ketika dia berhadapan dengan Su, dia itu pernah mengatakan akan mengirimkan binatang primordial untuk menghancurkan bumi. Jika bukan karena penghalang di seluruh bumi, mungkin Su telah lama menghancurkannya. Mendengar hal ini membuat Yu Yao sangat kesal karena tempat kelahiran mereka ingin dihancurkan. Hun Yun penasaran sebenarnya bumi itu apa. Yi Chen tidak akan memberitahunya karena hal ini tidak akan mungkin bisa dimengerti oleh mereka. Yu Yao memberitahu alasan dia sama sekali belum pernah berurusan dengan Su karena dia terlalu malas. Tapi karena sudah mengetahui betapa jahatnya Su, Yu Yao menjadi sangat marah, bahkan dia ini berjanji akan mencabik-cabiknya. Yi Chen juga berpikiran hal yang sama, apalagi dia sudah cukup lama berurusan dengan Su. Yi Chen pun mengajak Yu Yao untuk ikut bersama dia ke kerajaan Guangming. Dia akan membuat pesta kura-kura untuk menyambut kedatangan Yu Yao. Bahkan dia berjanji akan mendandaninya menjadi lebih cantik lagi. Tidak hanya itu, Yi Chen bahkan akan membuat perjamuan Hamanchu untuknya. Mendengar percakapan mereka membuat kepala Hun Dun menjadi sangat pusing karena dia sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Yu Yao sangat bersemangat dan akan pergi ke kerajaan Guangming. Hun Dun sangat penasaran apakah Yu Yao tidak mempedulikan tempat ini lagi. Yang ternyata dia akan menyerahkan segala urusan kepadanya. Dia juga memberikan perintah mengumpulkan semua orang untuk pergi bersamanya ke kerajaan Guangming. Yi Chen yang juga pergi ditahan oleh Hun Dun karena jika semua orang pergi, maka bagaimana cara dia untuk mengurus bawahan yang lain? Yi Chen tidak ingin memberikan bantuan dan menganggap seharusnya ini adalah masalah kecil bagi Hun Dun. Jadi dia akan menunggunya di kerajaan Guangming. Mereka pun pergi meninggalkan Hun Dun yang sedang kesal. Ia pun meminta para bawahannya untuk segera mengumpulkan pasukan karena mereka juga akan pergi ke kerajaan Guangming. Hun Dun masih yakin Yi Chen telah menipu Yu Yao. Karena bagaimana bisa mereka itu menjadi dekat secepat ini? Di kerajaan Guangming, pada gadis Yi Chen sedang berkumpul, yang mana mereka itu sangat khawatir karena dalam beberapa hari ini Yi Chen belum kunjung kembali. Situ Tianin pun mulai berpikiran aneh-aneh kepadanya. Dia menjadi sangat kesal karena menduga Yi Chen itu benar-benar telah masuk ke dalam pesona Dewi Yu Yao. Tidak ingin Yi Chen direbut, ia pun berencana untuk mencarinya. Tapi hal itu ditahan oleh Ying Mei. Karena bagaimana cara mereka bisa menemukan Yi Chen jika Yu Yao selalu merahasiakan keberadaannya. Namun Situ Tianin tidak ingin terus diam menunggu kepulangan Yi Chen. Dan Tayu menenangkan mereka karena dia percaya tuan mudanya itu pasti akan kembali bersama mereka. Xiao Xiao juga sependapat, tapi dia khawatir dengan kondisi mereka sekarang. Karena bagaimanapun, para binatang primordial sudah siap melakukan peperangan kepada kerajaan Guangming. Jadi, jika Yi Chen tidak kunjung pulang, maka ketika para binatang itu melakukan penyerangan, mereka akan kesulitan untuk memberikan perlawanan. Musing Su mencoba untuk mendinginkan suasana yang sedang panas ini. Dia menyarankan mereka untuk berlatih daripada harus berselisih. Apalagi dia yakin dalam beberapa hari ke depan Yi Chen pasti akan pulang. Situ Tianin tidak ingin menganggap sepele hal ini karena bisa saja Yi Chen tidak kunjung pulang. Bahkan dia merasa saat ini Yi Chen pasti sedang bersenang-senang dengan Dewi Yu Yao. Nah, sehari juga Yi Chen pun datang. Dia tidak menduga Situ Tianin benar-benar tidak percaya dengan janji yang dirinya buat. Mereka semua saat senang, akhirnya Yi Chen kembali juga. Yi Chen tidak datang sendirian karena Yu Yao juga ikut bersamanya. Melihat kehadirannya membuat Situ Tianin kesal. Ia merasa karena inilah Yi Chen tidak kunjung pulang. Yi Chen mencoba menenangkan mereka dan memberitahu bahwa sekarang Yu Yao adalah kakaknya. Mengetahui hal itu membuat semua orang terkejut. Yi Chen menceritakan bahwa mereka baru saja bersumpah untuk menjadi kakak dan adik. Situ Tianin yang masih tidak menduga hal ini mencoba untuk memastikannya sekali lagi. Namun, Yi Chen ini membenarkannya. Mengetahui semua itu benar-benar telah terjadi, dia pun langsung meminta maaf karena menyebut Yu Yao sebagai rubah licik. Yu Yao memuji betapa beruntungnya Yi Chen yang selalu dikelilingi oleh para gadis cantik. Meskipun agak malu, Yi Chen memberitahu bahwa hal ini bisa terjadi karena dia hanya memberikan perlindungan kepada mereka. Apalagi saat ini dunia sedang kacau-kacaunya. Jadi, sebagai seseorang yang memiliki kekuatan, dia harus bertanggung jawab untuk memberikan bantuan. Yu Yao memuji betapa manisnya ucapan yang selalu dia katakan. Ketika mereka sedang asik berbicara, Yu Yao menagih janji Yi Chen yang akan membuatkannya pesta kura-kura dan perjamuan Hamanchu. Yi Chen lega karena akhirnya mereka tidak canggung lagi. Dia pun meminta Xiao Xiao untuk segera menyiapkan pesta kura-kura dan perjamuan Hamanchu.
Xiao Xiao sangat senang dan menanyakan apa yang ingin dimakan oleh Yu Yao. Karena selain perjamuan Hamanchu, dia juga telah dilajari oleh Yi Chen untuk memasak banyak makanan. Bahkan dia berjanji akan memberikannya rasa makanan yang sangat mirip dengan kampung halamannya. Mendengar hal itu, seketika membuat Yu Yao teringat dengan masa lalunya. Xiao Xiao sempat salah paham hingga Yu Yao menenangkannya karena alasan dia menangis akibat dia mengingat masa lalunya. Yu Yao terus menghibur Xiao Xiao dan berjanji akan mencoba masakan yang dia buat. Apalagi Xiao Xiao menjanjikan dia cita rasa kampung halamannya. Di sini Xiao Xiao penasaran mengapa Yu Yao mau menjalin sumpah adik dan kakak dengan tuan mudanya. Yu Yao menjelaskan hal ini bisa terjadi karena mereka berdua berasal dari tempat yang sama. Xiao Xiao tahu bahwa dia itu juga berasal dari bumi. Dia bisa mengetahui hal ini karena tuan mudanya selalu memberitahu mereka bahwa bumi itu adalah tempat yang sangat indah dan kaya akan sumber alam. Yi Chen selalu bersemangat ketika membicarakan tentang bumi. Namun terkadang tuan mudanya juga sangat sedih ketika menceritakan hal itu. Bahkan dia pernah menangis di pelukan Tan Tayu hingga tertidur sangat pulas. Xiao Xiao sangat yakin bumi memiliki banyak sekali kenangan bagi mereka. Yu Yao membenarkan hal itu. Selain indah, bumi juga memiliki banyak tempat yang sangat menarik. Namun entah mengapa mereka ini bisa datang kemari dan harus meninggalkan kampung halaman mereka. Xiao Xiao sadar bahwa di sanalah tuan mudanya dan Yu Yao dibesarkan. Setelah mendengarkan tentang bumi, Xiao Xiao pun menjadi sangat ingin pergi ke sana. Yu Yao berjanji jika ada kesempatan, dia akan membawa mereka semua untuk melihat betapa indahnya bumi. Yi Chen ikut sedih karena dia kembali mengingat kenangannya di bumi. Karena mereka terus membicarakan bumi, si Tu Tianin pun meminta Yi Chen untuk memperlihatkan seperti apa kampung halaman mereka. Yi Chen pun mulai memperlihatkan dari mana dirinya berasal. Dia memberitahu mereka bahwa dunia yang dia tinggal itu adalah sebuah peradaban teknologi. Karena itulah dia tidak bisa membandingkan semenarik apa dunia ini dengan dunianya. Apalagi di sana banyak sekali hal-hal yang sangat dia sukai. Dan yang terpenting tentunya adalah internet. Inilah tempat tinggal yang sangat dirindukan oleh Yi Chen. Mendengar ceritanya membuat si Tu Tianin tertarik dengan bumi. Dia merasa bahwa permainan catur yang pernah mereka mainkan dulu juga berasal dari sana. Tapi bukan ini yang ingin dia bahas, melainkan cara curang yang pernah Yi Chen lakukan kepadanya. Dia yakin trik itu pasti berasal dari bumi juga. Yi Chen tidak membenarkan hal itu, apalagi mereka hanya bermain sekali saja. Namun si Tu Tianin tidak sebodoh itu karena dia ingat betul mereka bermain 6 babak. Setelah 5 kali menelan kekalahan, ia pun mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Karena di babak pertama dia itu menang dengan mudah, namun selanjutnya dia itu langsung kalah berturut-turut. Dia sempat menduga Yi Chen itu adalah jenius dalam bermain catur, hingga dia meminta Xiao Xiao untuk mencari tahu tentang hal ini. Si Tu Tianin pun akhirnya mengetahui Yi Chen telah menggunakan bot komputer dari bumi untuk mengalahkan dirinya. Yi Chen sangat malu karena terkeliciknya bisa diketahui. Si Tu Tianin agak kesal karena Yi Chen menipu dirinya. Di sini Xiao Xiao mengajak Yu Yao untuk mencoba masakannya. Melihat mereka pergi membuat hati Yi Chen senang karena sejak tadi dia ini merasa sangat gelisah. Apalagi dia takut Yu Yao akan mengurungnya kembali dalam kesadarannya. Pusing susah penasaran sebenarnya seberapa banyak gadis yang telah Yi Chen tipu. Yi Chen mencoba membela dirinya karena selama ini dia sama sekali tidak merasa telah menipu mereka. Apalagi dia juga tidak pernah sedikit pun berbuat jahat kepada mereka. Malahan si Tu Tianin itulah yang selalu nafsu kepadanya. Karena setiap hari dia mengajak dirinya untuk membuat anak. Si Tu Tianin tidak menganggap ini salah, apalagi dia yakin jika garis keturunan mereka disatukan, maka terciptalah keturunan yang hebat. Dan jika mereka tidak membuat anak, dia merasa hal itu akan sangat disayangkan. Tidak dia saja yang berpikiran seperti itu, melainkan para gadis lainnya juga berpikiran hal yang sama. Yi Chen agak terkejut karena mereka bertindak di luar batas. Si Tu Tianin meminta kepada Yi Chen dalam kurun waktu 10 hari ke depan, dirinya ini ingin dia meluangkan waktu 1 hari bersamanya. Tidak mau kalah, Ying Mei juga menginginkan hal yang sama. Yi Chen sangat terkejut karena para gadisnya ini terus merebutkan dirinya. Terlebih lagi, si Tu Tianin sangat memaksa, bahkan dia berjanji akan menghantuinya. Yi Chen meminta untuk tidak membahas hal ini dulu sebelum mereka mengalahkan Su. Si Tu Tianin setuju, tapi dia ingin Yi Chen bersumpah, yang mana setelah mereka berhasil mengalahkan Su, maka dia itu harus memenuhi janjinya.
Jika tidak, maka dia berjanji akan menghabisinya. Yichen yang panik langsung setuju dengan perjanjian ini. Bahkan dia akan melakukan segalanya untuk mereka jika berhasil mengalahkan Su. Namun Yichen sama sekali tidak ada niatan untuk menepati janjinya. Apalagi dia memiliki kekuatan ruang yang bisa membawanya pergi kemanapun. Dan mereka pasti tidak akan mampu mengejar dirinya. Shino berpindah kepada Su. Di sana Sumi penasaran mengapa tuannya ini sangat cepat mengirimkan pasukan untuk menghancurkan kerajaan Guangming. Su menjelaskan bahwa ini semua bisa terjadi karena ketakutannya kepada Yichen. Namun Sumi merasa Yichen itu tidak kuat dan jika dibandingkan dengan kekuatan tuannya tentu masih terlalu jauh. Apalagi jika Su benar-benar telah memunikan sumber kegelapan, maka alam semesta pasti akan sangat mudah mereka kendalikan. Jadi karena itulah dia sangat yakin Yichen tidak akan mampu mengalahkan mereka. Su membenarkan bahwa Yichen tidak kuat sama sekali. Namun entah mengapa dia ini sangat takjub dengan cepatnya Yichen membuat orang jatuh cinta kepadanya. Dia tidak khawatir jika harus menghadapi Yingmei dan Yutian. Karena yang menjadi masalah saat ini adalah Yichen itu benar-benar telah berhasil membangkitkan ras dewa celestial. Jika mereka memberikan bantuan kepada kerajaan Guangming, maka peperangan ini akan sangat merepotkan. Sumi meminta untuk tidak khawatir karena Suan Yi baru saja dibangkitkan. Jadi kekuatannya itu belum sepenuhnya pulih. Jika mereka berhasil menghancurkan kerajaan Guangming dengan cepat, maka selanjutnya mereka bisa mengalahkan ras dewa celestial. Dia juga yakin dengan keras kepala yang Suan Yi, dia itu pasti tidak akan memberikan bantuan kepada Yichen. Namun Su masih tidak bisa memprediksi hal ini. Apalagi musuh yang mereka hadapi sama yakni adalah dirinya. Terlebih lagi sekarang Yichen sudah memiliki Hundun dan Dewi Yuyao. Dia sangat penasaran sebenarnya trik apa yang telah Yichen gunakan sehingga membuat mereka mau memberikan bantuan untuk Yichen. Sumi juga tidak percaya dengan hal ini. Apalagi dia sangat terkejut setelah mengetahui tuannya ini telah lama mengejar Yuyao. Namun dia itu tidak berhasil, bahkan untuk menarik perhatian saja hal itu sangat sulit bagi dirinya. Su menjadi semakin marah sebenarnya apa yang telah Yichen lakukan. Karena bagaimanapun, Yuyao dengan senang hati pergi meninggalkan tempatnya demi membantu Yichen di kerajaan Guangming. Su menanyakan pendapat Sumi sebenarnya apa yang kurang dari dirinya. Sebenarnya Sumi agak takut mengatakan hal ini, namun Su terus memaksa dirinya. Tidak ingin Su marah, dia mencoba meminta izin dulu karena bisa saja tuannya menghancurkan dirinya. Su berjanji dan Denny tidak akan marah. Sumi merasa lega dan memberitahu bahwa kekurangan tuannya ini adalah dia tidak setampan Yichen. Tentu perkataannya itu membuat Su sangat terkejut. Nah, ketakutan Sumi benar-benar terjadi karena pada saat juga Su sangat marah setelah mengetahui bahwa dirinya ini tidak setampan Yichen. Sumi yang panik meminta tuannya untuk tidak memarahi dirinya. Namun Su sudah terlalu kesal. Dia pun menunjukkan wujud aslinya supaya Sumi bisa menilai seberapa tampan dia ini dan bagian tubuh mana yang tidak setampan Yichen. Sumi tidak ingin menjawab karena dia takut akan dimarahi oleh Su. Apalagi jika dia kembali berkata jujur, maka kemungkinan tuannya ini akan menghabisi dirinya. Su yang sudah sangat marah meminta dia untuk segera menjawab. Alhasil, Sumi memberitahu bahwa bagian matanya itu tidak sebagus milik Yichen. Su sempat bingung dengan perkataannya hingga Sumi menjelaskan bahwa mata tuannya itu sangat galak dan tidak selembut milik Yichen. Su yang sempat marah mulai tenang karena dia akhirnya mulai mengerti alasan Sumi mengatakan dia tidak tampan karena dia hanya tidak sebaik Yichen saja. Dia tahu betul bahwa Yichen itu adalah orang baik sedangkan dia adalah orang jahat. Dia penasaran mengapa banyak orang yang menilai bahwa dia kalah tampan dari Yichen. Padahal sebenarnya mereka itu hanya tidak memahami dirinya saja. Dia meminta Sumi untuk tidak takut kepadanya. Apalagi dia sama sekali tidak akan memakan orang. Bahkan Denny bisa saja menjadi orang yang sangat lembut kepada para bawahannya. Meskipun perkataan Su sangat manis, namun Sumi ingat betul ketika Su sedang sangat marah. Yang mana dia itu berjanji akan memakan dirinya. Maka karena itulah Denny sangat takut kepada Su. Su berjanji akan baik kepada para bawahannya, asalkan mereka itu juga setia dan tidak pernah mengkhianati dirinya. Sumi paham dan Denny berjanji akan selalu setia. Bahkan dia mengatakan hal ini tulus dari hati. Melihat Sumi yang masih takut kepadanya membuat Su sangat penasaran. Dia pun mencoba untuk menanyakan hal ini tapi Sumi sama sekali tidak ingin menjawab. Hal itu pun membuat Su mulai berpikir apakah dia itu juga akan berkhianat seperti Yingmei dan yang lainnya. Sumi yang ketakutan mengakui bahwa dia itu sama sekali tidak ada niatan untuk mengkhianati tuannya.
Bahkan dia bersumpah jika melakukan hal itu, maka dirinya akan mati disambar oleh petir. Su memintanya untuk berdiri, namun Sumi sangat ketakutan dan tidak berani berdiri di hadapannya. Nah, ketika tuannya itu mulai menjauh, dia pun segera pergi meninggalkan tempat ini. Su masih sangat penasaran mengapa banyak sekali orang yang mengkhianati dirinya. Dia pun berjanji bahwa para bawahan yang sudah mengkhianati dirinya akan menyesali hal itu. Dia juga sangat kesal kepada Yi Chen karena ulah dia jugalah orang-orang yang mengkhianati dirinya. Pada saat juga, Su terkejut karena seseorang telah berada di belakangnya. Karena orang itu tidak menjawab perkataannya, Su langsung saja melancarkan serangan. Namun, orang misterius itu dengan mudah mengatasinya. Yi Chen. Su sangat terkejut karena orang di hadapannya ini adalah master di tingkat Raja Dewa Penciptaan. Dia membenarkan hal itu, dan dengan kekuatan Su saat ini, dia tidak akan mungkin bisa menghadapi dirinya. Su sangat penasaran sebenarnya apa tujuan orang itu datang kemari. Karena jika ingin menghabisi dirinya, maka sudah sejak tadi dia ini telah mati dan tidak akan mungkin bisa memberikan perlawanan. Orang itu memberitahu bahwa tujuannya bukanlah untuk menghabisi Su, melainkan ingin bekerjasama dengannya. Su kebingungan karena dengan kekuatannya, tentu mereka sama sekali tidak pantas untuk bekerjasama. Su lumayan terkejut karena dia telah menghabiskan waktu cukup lama, malah tidak naik ke ranah Dewa Penciptaan. Dia pun tidak menduga dia bisa bertemu dengan seseorang yang telah melangkah ke ranah itu. Orang ini memberitahu bahwa dia berasal dari alam semesta yang lain, yang mana keberadaannya lebih tinggi dari alam semesta ini. Tentu hal itu membuat Su sangat terkejut karena ternyata legenda alam semesta lain benar-benar ada. Alasan orang ini ingin mengajak Su bekerjasama karena dia tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya di alam semesta ini. Karena bisa saja para musuh-musuhnya mengetahui bahwa dia sedang berada di sini. Dia ingin Su melakukan sesuatu untuknya dan dia berjanji akan memberikannya bayaran. Su penasaran apa yang diinginkan olehnya. Ternyata dia ingin Su mengambil sesuatu yang bernama roh mistik. Su tidak tahu tentang hal ini dan bagaimana bisa dia menemukannya. Hal itu wajar karena roh mistik berada di bumi, yang mana bumi itu adalah kampung halaman Yi Chen. Mengetahui hal itu, sepertinya Su akan sangat tertarik dengan misi ini. Pria itu memberitahu Su bahwa di sepanjang alam semesta mereka ada sebuah tempat yang disebut sebagai bumi. Dan bumi ini memiliki gravitasi yang paling kuat untuk bisa memasuki alam semesta lain. Alasan dia memberitahukan hal ini karena jika Su telah mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan, maka dengan gravitasi yang kuat ini, dia akan dengan mudah keluar masuk menuju alam semesta lain dengan sangat bebas. Su tidak menyangka untuk masuk ke alam semesta lain bisa menggunakan hal itu. Orang ini membenarkan perkataannya dan alam semesta lain memiliki kekuatan yang besar. Namun sayang sekali, tempat itu telah disegel dengan menggunakan segel 3000 esensi alam semesta. Karena segel ini sangat luar biasa kuatnya, maka dewa yang paling kuat di alam semesta ini bisa langsung mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan. Dengan semua itu, tentu saja membuat Su sangat tertarik. Apalagi ini ada kekuatan yang selalu dirinya dambakan. Tapi orang ini menjelaskan bahwa hanya beberapa orang saja yang mampu naik ke ranah Raja Dewa Penciptaan. Jadi, kini hanya ada satu dan dua orang saja yang bisa selamat. Itu pun mereka menggunakan berbagai cara supaya bisa mencapai ranah Raja Dewa Penciptaan. Dan tentunya Denny adalah salah satu di antara mereka. Su yang tertarik menanyakan apa yang harus dia lakukan. Orang ini memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk bisa seperti dirinya, Su itu harus memecahkan segel di sekitaran bumi. Dan setelah itu dia bisa menggunakan gravitasi kuat untuk pergi ke alam semesta lain. Su bingung bagaimana bisa segel yang tidak mampu ditembus oleh Raja Dewa Penciptaan ingin ditembus oleh dirinya. Orang itu menenangkannya karena sebenarnya ada sebuah kekuatan yang mengawasi di sekitaran bumi. Jadi sebagai seseorang yang berada di ranah Raja Dewa Penciptaan, dia ini tidak bisa mendekat. Karena kekuatannya akan dirasakan oleh para penjaga di sana. Maka karena itulah dia mengutus Su untuk pergi ke bumi. Dia akan memberikannya sebuah metode untuk bisa memecahkan segel itu. Ketika singularitas meluas dan aura spiritual menyebar keluar, maka pada saat itu juga Su bisa melangkah ke ranah Raja Dewa Penciptaan dalam sekejap mata. Su tentunya sangat tertarik dan menanyakan apakah dia tidak berbohong. Tentunya orang ini tidak berbohong, bahkan dia berjanji akan membantunya untuk berurusan dengan Yi Chen dan kelompoknya.
Jadi, Su tidak perlu khawatir dan fokus saja untuk menghancurkan segel dengan menggunakan metode yang dirinya berikan. Melihat dia berubah menjadi dirinya membuat Su sangat terkejut karena dia bisa saja menggantikan dirinya. Namun, orang itu sama sekali tidak ada niatan untuk menggantikan Su dan dia itu hanya ingin memberikan bantuan saja. Su pun percaya dan meminta untuk diajari bagaimana cara dia menghancurkan segel itu. Pada saat juga, orang ini pun menyalurkan ilmunya. Dia meminta Su untuk menyembunyikan kekuatannya. Karena jika tidak, dia itu akan ketahuan dan situasinya menjadi lebih buruk lagi. Su paham dan dia itu akan mengingat peringatannya. Dia juga meminta Su untuk tidak khawatir karena setelah dia kembali, maka Yi Chen dan yang lainnya sudah mati di tangannya. Su sangat berterima kasih dan dia itu memang sangat ingin Yi Chen mati. Namun, dia ingin membiarkan Yu Yao terus hidup. Orang itu sempat memberikannya nasihat, tapi Su sama sekali tidak rakus terhadap kecantikannya. Karena dia ini pernah ditolak oleh Yu Yao ketika ingin bergabung dengannya. Maka karena itulah, dia ingin melihat Yu Yao berlutut di kakinya. Supaya dia bisa sadar bahwa inilah akibatnya jika menolak dirinya. Orang ini setuju dan berharap Su bisa menghancurkan segel itu. Ketika Su telah pergi, orang ini pun segera memanggil para binatang primordial. Pada saat juga, sesuatu pun terjadi kepada para binatang ini. Kemungkinan mereka itu menjadi lebih kuat. Sukawei segera memberikan perintah kepada para binatang ini untuk segera menghancurkan kerajaan Guangming. Mereka semua pun pergi menuju ke sana. Sinal berpindah kepada Yun Yun. Ketika dia sedang mengumpulkan energinya, pada saat juga Yarong memberitahu bahwa para binatang primordial sudah mulai melakukan penyerangan. Bahkan, kali ini penyerangan mereka sangat besar hingga membuat pos-pos di depan dihancurkan. Mendengar semua itu, Yun Yun meminta untuk segera memberitahukan hal ini kepada Yi Chen. Ketika Yarong ingin menemuinya, pada saat juga Yi Chen datang dengan para gadisnya. Mereka yang telah berkumpul diberitahu oleh Yun Yun bahwa sekarang ini para binatang primordial sudah menghancurkan 6 menara cahaya dan 112 pos terdepan. Melihat banyaknya pos yang dihancurkan, maka bisa saja ini menjadi gelombang serangan paling ganas yang pernah kerajaan Guangming terima. Yi Chen setuju dengan perkataan Yun Yun. Dia juga yakin para binatang ini akan memulai peperangan terbesar yang pernah ada di dalam alam semesta ini. Namun Yi Chen merasa ada yang tidak beres. Karena berdasarkan informasi yang dirinya terima dari garis depan, para binatang primordial ini jauh lebih kuat dari yang pernah mereka temui. Namun mereka tidak ingin terlalu memikirkan hal ini karena mereka harus cepat untuk membentuk pertahanan. Yi Chen meminta para raja dewa untuk mengikuti perintahnya karena mereka akan pergi menemui Su. Si Tu Tian merasa sangat curiga dalam penyerangan kali ini. Karena bisa saja Su itu sudah menyiapkan jebakan untuk menangkap mereka. Yi Chen menenangkan Si Tu Tianin karena dia sudah memikirkan kemungkinan itu. Setelah mendengarkan perkataan Yi Chen, semua raja dewa setuju untuk mendengarkan perintah darinya. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke tanah suci kerajaan Guangming, yang mana para binatang primordial sedang melakukan penyerangan. Meskipun tanah suci memiliki pertahanan yang kuat, namun semua itu tidak bisa menghabisi para binatang primordial yang datang dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan pilar-pilar di sana dihancurkan dengan mudah. Ketika para binatang ini sedang berusaha untuk menghancurkan formasi pelindung, pada saat juga Yi Chen pun datang. Dia meremehkan Su yang hanya membawa lalat untuk menghancurkan kerajaan Guangming. Saat itu juga, Yi Chen pun melancarkan serangannya. Sayang sekali dalam pertarungan ini, Yi Chen sama sekali tidak berkutik. Bahkan dia itu langsung saja dihabisi oleh Su Kawe. Shou-si. Namun ternyata itu hanyalah klon Yi Chen saja. Su sudah menyadari hal ini sejak tadi karena Yi Chen tidak akan bisa mengalahkan dirinya jika hanya sendirian.
kita pun dibawa ke tempat Su berada, yang mana di sana para raja dewa berkumpul untuk mengalahkan Su. Mereka menggunakan gabungan formasi untuk mengurungnya. Sukawa ini penasaran sebenarnya mereka menggunakan metode apa sehingga bisa menemukan keberadaan dirinya. Tentu saja Hichen tidak ingin menjelaskan dan hanya memberitahu bahwa hari ini Su akan mati di tangan mereka. Mendengar semua itu hanya membuat Su tertawa, bahkan dia dengan mudah mancurkan formasi yang mereka buat. Pada saat itu juga Su pun melakukan serangan balik untuk menghabisi mereka. Hichen dan yang lainnya terus berusaha untuk mengalahkan Su, bahkan dia menggunakan formasi 9 putaran 9 bintang. Namun sayang sekali, semua itu sama sekali tidak bisa melukai Su. Sukawai mengakui formasi yang digunakan oleh para raja dewa sangat merepotkan bagi dirinya. Dan seharusnya ini adalah metode rahasia yang dimiliki oleh Guru Suci. Tapi jika mereka terus mengandalkan metode ini untuk melawannya, maka hal itu sama sekali tidak bisa membuat dirinya terluka. Saat itu juga, Sukawai menggunakan pilar di tempatnya untuk menangkap mereka. Untung saja, Hichen dengan sangat cepat memindahkan mereka ke sebuah tempat. Su sangat terkejut karena Hichen membawa dirinya masuk ke dalam dunia tanpa batas. Tapi semua ini masih belum cukup jika ingin membatasi kekuatannya. Hichen memberitahu bahwa ini bukanlah dunia tanpa batas, melainkan metode rahasia yang mereka semua gabungkan. Dia pun menyebutnya sebagai 18 jalan dunia tanpa batas. Tidak ingin membiarkan Su terus hidup, Hichen pun segera menggunakan segala ruang dan waktu. Sayang sekali semua itu tidak berhasil dan malahan mereka lah yang tertangkap oleh serangan Sukawe. Mereka sama sekali tidak bisa membebaskan diri dari rantai Su, karena ternyata ini adalah belenggu void. Tapi bukan hanya mereka saja yang tidak bisa bergerak, melainkan Sukawe juga, karena teknik ruang dan waktu Hichen berhasil mengenainya. Hichen berusaha untuk membebaskan diri dari belenggu ini, tapi hal itu sama sekali tidak berhasil. Situ Tenin sadar bahwa belenggu void memiliki semacam kekuatan kutukan, jadi mereka tidak akan mungkin bisa menghancurkannya. Mengetahui itu semua, Hichen pun meminta mereka untuk tetap berada di sini, karena dirinya akan menggunakan kekuatan mental untuk masuk ke dalam kesadaran Su. Hal itu dilakukan untuk mencari solusi dari belenggu ini. Situ Tenin sempat melarangnya karena ini sangatlah berbahaya. Namun Hichen tetap memutuskan untuk pergi. Mau tidak mau, Situ Tenin pun menyusul untuk memastikan Hichen baik-baik saja. Mo Chayun yang melihat hal ini segera menyusul mereka. Beberapa saat kemudian, Hichen pun dibawa masuk ke dalam kesadaran Sukawe. Terlihat bahwa tempat ini dipenuhi oleh banyak sekali mayat. Hichen pun bertemu dengan seorang bocah yang sedang mencari ibunya. Nah, ketika itu juga, seorang prajurit pun muncul untuk menghabisi bocah ini. Hichen pun mencoba untuk menahannya, tapi kekuatannya itu sama sekali tidak berfungsi. Untung saja, bocil ini berhasil comeback dan menghabisi prajurit itu. Nah, pada saat itu juga, praktisi ini pun muncul yang membuat Hichen terkejut. Karena dia itu bukanlah Su. Namun Hichen sadar bahwa Raja Dewa ini juga berasal dari bumi. Dia memuji kepintaran Hichen yang sangat cepat menyadari hal itu. Hichen sangat penasaran siapa dia yang sebenarnya. Raja Dewa ini sudah lama tidak memperkenalkan namanya kepada seseorang. Ia pun memberitahu bahwa pada zaman dulu orang-orang menyebutnya sebagai pembunuh dewa. Mendengar itu seketika membuat Hichen teringat bahwa pria di hadapannya adalah Baiki, si pembunuh dewa. Baiki membenarkan hal itu dan alasan dia menghabisi para dewa karena dia itu juga ingin menjadi dewa. Bahkan sejak dirinya menjadi dewa, dia itu telah mengembara di seluruh alam semesta layaknya hantu yang bergentayangan. Dia sempat terkejut karena masih ada yang mengingat tentang dirinya. Hichen tentu saja sangat mengingat Baiki karena dia itu merupakan makhluk mitos dari bumi. Berhubung Su tidak ada di sini, Hichen pun penasaran kemana Su sebenarnya. Baiki sama sekali tidak ingin memberikan jawaban. Namun Hichen itu sudah menebak kemana Su akan pergi. Baiki penasaran apakah Hichen tahu bahwa bumi sudah sering melahirkan senior pendahulu mereka. Sudah tak terhitung para manusia bumi yang datang ke alam semesta ini. Tidak hanya itu saja, ada juga yang sudah melangkah ke ranah Raja Dewa Penciptaan dan menerobos kehampaan. Bahkan untuk ranah Raja Dewa saja sangat banyak hingga ada di setiap sudut alam semesta.
Namun selama mereka tidak melangkah ke ranah Raja Dewa Penciptaan, maka pada akhirnya mereka itu akan mati juga. Hal itu bisa terjadi karena ada beberapa yang menjadi dewa dengan tausir, dan ada juga dengan hanya kata-kata saja. Sedangkan untuk dirinya tentu sangat berbeda dengan para pendahulunya, karena dia bisa menjadi dewa dengan menghabisi. Banyak dewa yang telah dihabisi selama ini, dan kini hanya ada Yichen dan Yuyou saja yang masih hidup. Yichen sama sekali tidak khawatir, dan untuk apa juga dia takut dengan kematian ini, karena dia sangat yakin hidup dan matinya sudah ditakdirkan. Jadi jika dia mati di tangan Baki, maka itu adalah takdirnya. Baki tidak menduga Yichen bisa berpikiran seperti itu. Yichen bukannya berpikiran terbuka, melainkan dia ini sudah puas hidup lama. Karena bagaimanapun, sebagai manusia biasa, seharusnya mereka akan mati ketika menginjak umur 100 tahun. Namun setelah menjadi dewa, dia ini bisa hidup puluhan ribu tahun. Jadi karena itulah, Yichen sudah sangat puas. Baki yang kesal mulai berpikiran siapa yang akan dihabisi dulu, apakah Yichen atau Yuyou. Yichen penasaran apakah jika mereka mati, hal itu akan berguna untuk Baki. Apalagi seharusnya mereka yang sama-sama berasal dari bumi bisa berteman saja. Apalagi seharusnya mereka yang sama-sama berasal dari bumi bisa berteman saja dan hidup dengan damai. Namun Baki tidak pernah berpikiran seperti itu, apalagi jika dia menghabisi mereka, hal itu akan membuat kultivasinya meningkat. Yichen merasa hal itu tidak akan mungkin, apalagi saat ini Baki sudah menjadi Raja Dewa Penciptaan. Jadi jika dia hanya menghabisi dua dewa, apakah kultivasinya bisa meningkat? Baki sedikit terkejut karena Yichen bisa mengetahui ranahnya. Namun itu hanyalah tebakan Yichen saja. Ia juga sangat yakin sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa membuat Baki masuk ke dalam ranah kehampaan. Yichen yang terus mengatakan hal itu membuat Baki kesal. Dia pun membenarkan perkataannya bahwa memang benar ada sebuah masalah yang menyebabkan dirinya tidak bisa masuk ke dalam ranah kehampaan. Usut diusut, ternyata ada sebuah kekuatan besar yang telah memasangkan segel di sekitaran bumi. Akibat hal itu, Baki pun tidak bisa melakukan penerobosan ke ranah kehampaan. Setelah mendengarkan ceritanya, Yichen pun mulai mengerti. Namun dia penasaran, jika Baki bertarung dengan orang kuat itu, maka siapa yang lebih kuat di antara mereka? Tentu saja, Baki tidak bisa mengungguli kekuatan orang itu. Bahkan mereka ini sudah bertarung lebih dari 300 kali. Namun satu kali pun, Baki ini tidak pernah menang dari dirinya. Namun ia penasaran mengapa orang itu tidak menghabisi dirinya saja dan malah terus melepaskannya. Jika saja dia ini bisa masuk dalam ranah kehampaan dan pergi ke alam semesta lain, maka dia sangat percaya diri orang itu bukanlah tandingannya. Setelah mendengarkan keluh kesahnya, Yichen pun mulai sadar bahwa kekuatan besar yang terus Baiki bicarakan itu adalah Lao Ji. Baiki membenarkannya dan ia penasaran bagaimana Yichen bisa tahu tentang hal ini. Ini wajar karena Yichen pernah bertemu dengan dirinya, yang mana pada saat itu Lao Ji membicarakan tentang ajaran Taoisme. Tidak hanya itu saja, dia juga memberitahukan beberapa perkataan, yakni berisikan satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan ribuan makhluk hidup. Tapi Yichen masih belum mengerti maksud dari perkataannya. Bahkan Baiki menganggap itu hanyalah omong kosong saja. Berbeda darinya, Yichen menganggap perkataan Lao Ji sangatlah menarik dan seakan-akan meninggalkan kesan bagi dirinya. Baiki sama sekali tidak ingin mendengarkan ucapan Lao Ji. Apalagi untuk menjadi dewa, dia harus menghabisi banyak orang, sedangkan Lao Ji hanya belajar Taoisme. Yichen memintanya untuk tidak berpikiran sempit, karena bisa saja alasan Lao Ji tidak menghabisinya memiliki maksud lain. Dan tentu saja, dengan kekuatan besarnya menghabisi Baiki bukanlah hal yang begitu sulit. Baiki mulai kesal karena menganggap Lao Ji dengan sengaja melepaskannya. Yichen membenarkan hal itu karena kemungkinan dia ingin mempengaruhi Baiki. Dia pun menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini memiliki Taoisme. Dan Baiki itu menghabisi banyak orang untuk menjadi dewa. Jadi bisa saja Baiki ini mengubah alasannya membunuh untuk menjadi Taoisme. Yichen bisa berbicara seperti ini karena dia menganggap menjadi Taoisme bisa dimanapun. Perkataan Yichen malah membuat Baiki kebingungan. Yichen kembali memberitahu bahwa orang-orang dulu memotong mayat bertujuan untuk menghancurkan hati iblis di dalam tubuh. Dan pada akhirnya hal itu membuat mereka hidup abadi. Di sebelah lain, Lao Ji penasaran sebenarnya siapa yang sedang membicarakan dirinya. Karena dia ini sudah beberapa kali bersin. Lao Ji sangat kepikiran tentangnya karena bagaimanapun untuk menjadi dewa, Baiki itu telah banyak menghabisi orang. Akibat hal itu jugalah kultivasinya berada di tingkat yang sangat menakjubkan.
Bahkan dia saja tidak bisa menahan Baiki. Jika dia melangkah ke alam semesta lain, maka dengan bakatnya, kultivasi yang dia miliki pasti meningkat dengan sangat pesat. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan Baiki. Di sini kita pun jadi tahu sebenarnya Loji bukanlah sengaja melepaskan Baiki. Namun, dia hanya belum bisa menemukan cara untuk memenjarakannya. Bahkan hal itu membuat dirinya pusing. Jadi semua perkataan Yichen tadi sama sekali tidaklah benar. Kembali kepada Yichen, di sini Baiki menganggap perkataan Yichen tentang menjadi Taoisme hanyalah omong kosong saja. Yichen belum menyerah dan terus meyakinkan Baiki bahwa sebenarnya Loji itu sangat murah hati kepadanya. Bahkan buktinya, dia itu selalu membiarkan Baiki pergi begitu saja. Mungkin alasan Baiki terus kesal karena dia belum menyadari kasih sayang dari Loji. Padahal jika mereka ingat, Loji bisa saja dengan mudah menghabisinya supaya tidak naik ke ranah kehampaan. Inilah kasih sayang yang diberikan kepadanya. Yichen penasaran apakah dia itu tidak bisa memahami perasaan kuat ini. Terlebih lagi, Loji telah melihat masa lalu yang membuat Baiki memilih untuk menjadi pembunuh dewa. Alasan Baiki masih hidup sampai sekarang karena Loji sangatlah menyayanginya. Loji kembali bersin penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Ia pun merasa bahwa ada yang salah dengan pesona di sekitaran bumi. Ia pun bergegas untuk memeriksanya. Kembali ke Baiki, dia sangat kesal dengan perkataan Yichen. Ia pun memberitahu bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan belas kasihan dari siapapun. Dan jika Loji ingin menghabisinya, dia ini akan menunggunya. Namun sebelum itu, Yichen dan Yu Yao lah yang akan mati di tangannya. 23, 30万物. Berkat pertarungan ini, Yichen pun mulai memahami perkataan yang ditinggalkan oleh Loji kepadanya. Yichen pun sadar bahwa inilah Taoisme. Yichen yang telah mendapatkan banyak kekuatan membuat Baiki terkejut. Karena dia itu akan segera naik ke ranah Raja Dewa Penciptaan. Tidak ingin hal itu terjadi, Baiki mencoba untuk menghabisinya. Namun seberapa keras pun usaha dia menghabisi Yichen, hal itu sia-sia saja. Saat itu juga, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Baiki memberitahu bahwa Yichen tidak akan bisa menghabisi dirinya. Karena bagaimanapun, dia telah memiliki tubuh abadi. Dan karena ini jugalah, Loji tidak bisa mengalahkannya. Yichen tahu betul bahwa dia memang tidak bisa menghabisinya. Namun hal itu juga berlaku kepada Baiki. Karena meskipun dia belum sepenuhnya melangkah ke ranah Raja Dewa Penciptaan, namun Yichen sudah memahami setengah langkah dari ranah Raja Dewa Penciptaan. Dan tentu kultivasi yang dirinya miliki tidak sama seperti dulu lagi. Terlebih lagi, hal ini sudah memperkuat penguasannya terhadap hukum ruang dan waktu. Baiki membenarkan bahwa dia memang tidak bisa menghabisi Yichen. Tapi hal itu tidak berlaku bagi orang-orang di sekitarnya. Dia pun berencana untuk menghabisi teman-teman Yichen. Mendengar semua itu membuat Yichen panik. Dia pun segera menenangkan Baiki dan mengajaknya untuk berbicara santai. Untung saja Baiki bisa tenang, apalagi dengan kekuatan Yichen, dia sudah layak untuk bernegosiasi dengannya. Dia pun meminta Yichen untuk membuat penghalang di sekitaran bumi. Yichen sama sekali tidak keberatan, namun untuk bisa melakukan itu semua, dia memerlukan bantuan teman-temannya supaya bisa menghancurkan penghalang di bumi. Tentu saja, ini adalah tipuan Yichen. Karena tujuan dia sebenarnya ada ingin menemui Loji agar mendapatkan petunjuk mengalahkan Baiki. Nah, Baiki meminta Yichen untuk tidak bermain-main dengan dirinya. Namun Yichen sama sekali tidak berbohong, apalagi dia sudah tahu Su yang asli sedang menuju ke bumi. Tapi dengan kekuatannya itu, Yichen yakin Su sama sekali tidak akan bisa menghancurkan penghalang di sekitaran bumi. Sepertinya, Baiki telah salah mengutus orang. Karena berdasarkan pengamatannya, Baiki ini memiliki tujuan untuk menghancurkan penghalang di bumi. Dan alasan dia menggantikan Su, karena Su yang asli sedang OTW ke bumi. Baiki tidak menduga Yichen bisa tahu Su akan ke sana. Ini semua hanyalah tebakan Yichen saja. Ia pun menanyakan apakah Loji akan membiarkan Su berhasil. Baiki agak kesal karena dia tidak bisa berbuat apapun lagi kepada Yichen. Karena bagaimanapun, dia itu telah melihat sekilas jalan kanah Raja Dewa Penciptaan. Namun dia masih bisa menghabisi teman-temannya. Jadi untuk sekarang, Yichen tidak akan bisa berbuat macam-macam kepadanya.
Dia meminta Yichen untuk berpikir apakah dia ini tidak ingin melepaskan dirinya. Sadar Baki cukup pintar, jadi Yichen pun berjanji akan membantunya. Namun sebagai gantinya, Baki tidak boleh ikut campur dalam masalahnya dengan Su. Baki sama sekali tidak peduli kepada Su karena dia hanya menganggapnya sebagai bidak catur yang bisa dia buang kapanpun dia mau. Bahkan dia berjanji akan membantu Yichen menghabisi Su. Namun tentu saja dia tidak boleh berbohong karena jika tidak, Yichen akan membayar semua itu dengan nyawa teman-temannya. Yichen paham dan dia berjanji akan segera menghancurkan penghalang itu. Namun ketika dia ingin pergi, Baiki menahannya. Karena bagaimanapun, saat ini Su sedang berada di bumi. Jadi dia meminta Yichen untuk menunggu apakah Su itu bisa memecahkan segel ini. Jika Su tidak berhasil, barulah Yichen pergi. Namun dia tidak menyerah dan mencoba cara lain. Ia pun meminta Baiki untuk segera membiarkan dirinya pergi karena dia takut kewaspadaan Loji akan semakin meningkat jika Su gagal. Jadi jika dirinya gagal, dia itu tidak ingin disalahkan. Baiki tidak mempermasalahkan hal itu karena jika mereka ketahuan, maka dia masih bisa menunggu. Apalagi dia sudah menunggu selama ribuan tahun untuk bisa menghancurkan penghalang ini. Maka Deni tidak perlu memikirkan waktu lagi. Terlebih lagi, Loji pasti tidak terus tinggal di sana dalam ribuan tahun. Karena dia juga perlu kembali ke alam semesta untuk berkultivasi. Mau tidak mau, Yichen pun menunggu sambil berkultivasi juga. Dia ingat betul bahwa Baiki memberitahu Deni hanya melihat sekilas saja jalan ke ranah Raja Dewa Penciptaan. Meskipun masih jauh, namun dia sudah merasakan kekuatannya sudah meningkat. Jika dia telah sepenuhnya masuk ke dalam ranah Raja Dewa Penciptaan, maka untuk menghadapi Su, hal itu tidak akan sulit lagi. Pada saat itu juga, Situ Tenin dan Mo Chayun datang menemui Yichen. Yang mana mereka ini sangat mengkhawatirkan dirinya. Yichen menenangkan mereka karena dewa di hadapannya ini bukan Su. Di sini Baiki memberitahu bahwa dia ini sudah tahu kelemahan terbesar Yichen, yakni adalah seorang wanita. Karena emosinya itu akan membuat dia mempercepat mengusungkan pedangnya. Tentu pedang yang dimaksud oleh Baiki adalah yang di bawah. Yichen membenarkan bahwa dia ini memang banyak sekali memiliki kelemahan, apalagi terhadap emosi dan rasa keadilannya. Namun sebagai dewa, seharusnya Baiki tahu betul mereka memiliki umur yang sangat panjang. Jadi jika mereka hanya terus hidup sendirian, maka tentunya rasa kesepian akan selalu menyelimuti mereka. Baiki tidak tahu sebenarnya apa yang ingin Yichen bicarakan. Saat itu juga, Yichen pun memeluk kedua gadisnya. Dia langsung memberitahu bahwa kehidupan yang Baiki jalani tidaklah bagus. Karena jika dia terus berlatih sendirian selama ribuan tahun dan terus melakukan hal yang sama, apakah dia itu tidak bosan dalam menjalani kehidupannya? Jadi bagi Yichen, menjadi dewa sangatlah membosankan. Baiki sedikit kesal dengan perkataannya. Karena Yichen itu sama sekali tidak tahu bagaimana sulitnya dia menjadi seorang dewa dan meningkatkan kekuatannya. Yichen memintanya untuk berhenti karena bagaimanapun Baiki sudah menjadi dewa. Jadi apalagi yang ingin dia capai? Ia pun memintanya untuk menikmati hidup ini. Apalagi selama ribuan tahun, Baiki hanya terus berlatih saja. Dia yakin jika dia terus melakukan hal ini, maka dia pasti akan kelelahan. Yichen memberikannya sebuah pepatah, yakni jika tidak anak, maka tidak ada masa depan yang hebat. Dia pun menyarankan Baiki untuk mencari seorang wanita yang mampu membuatnya jatuh cinta. Karena bagaimanapun, cinta adalah hal yang begitu indah. Baiki cukup kesal dan tidak ingin meladeni perkataannya. Saat itu juga, Situ Tenin pun mendekati Yichen. Dia agak terkejut karena Yichen itu bisa berpikiran seperti ini. Ia pun menanyakan bagaimana tentang hubungan mereka. Apakah dia itu tidak ingin membicarakan cinta bersamanya? Yichen yang panik berusaha untuk mengganti pembicaraan. Namun Situ Tenin terus menempel kepadanya. Bahkan dia itu ingin segera mengajak Yichen bersenang-senang. Yichen tidak menduga Situ Tenin akan seberani ini. Bahkan dia itu memaksanya untuk menuruti kemauan dirinya. Untung saja Mo Chayun menghentikan hal itu karena bagi dia cinta bisa datang dari hati. Jika Situ Tenin terus melakukan hal ini, maka dia sama saja dengan memaksa Yichen menuruti kehendaknya. Situ Tenin sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Bahkan dia menduga Mo Chayun ini ingin merebut Yichen dari dirinya. Tentu hal itu tidak dibenarkan olehnya. Baiki mulai tidak percaya dengan perkataan Yichen.
Apalagi Denny sudah melihat secara langsung bagaimana kacaunya cinta. Ia pun memberitahu pendapatnya bahwa wanita adalah makhluk yang merepotkan. Ichen berusaha untuk menjelaskan, namun Baiki sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan yang dibicarakan olehnya. Ia pun meminta Ichen untuk segera membuat keputusan, karena jika dia tidak membantunya dalam menghancurkan penghalang di bumi, maka dia berjanji akan segera menghabisi orang-orang di sekitarnya. Mendengar perkataannya, membuat Situ Tenin kesal, dan pada saat juga dia pun segera menyerangnya. Tentu saja, Situ Tenin bukanlah tandingan Baiki. Ichen pun meminta dia untuk tidak melukai gadisnya. Di sini, Situ Tenin sadar bahwa dewa di hadapannya adalah Master Ranah Raja Dewa Penciptaan. Baiki membenarkan hal itu, dan jika saja dia tidak membuat kesepakatan dengan Ichen, maka dia yakin pada saat itu juga Situ Tenin sudah mati. Situ Tenin berjanji dalam beberapa tahun ke depan, dia akan kembali menantangnya. Baiki sama sekali tidak takut dan menerima tantangannya itu. Di sebelah lain, Su yang asli sudah sampai di depan bumi. Namun pada saat itu juga, seseorang pun muncul dan langsung melakukan serangan. Su memintanya untuk menunjukkan diri. Tadi juga, seorang dewa pun muncul di hadapannya. Ia pun memberitahu bahwa dia adalah peri terbang bernama Taibai. Su agak terkejut karena tempat yang cukup jauh ini ternyata juga memiliki seorang dewa yang berada di Master Puncak Ranah Raja Dewa. Taibai memintanya untuk segera pergi karena tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia datangi. Su tidak yang mendengarkannya karena bagi dia tidak ada tempat yang tidak bisa dirinya kunjungi. Apalagi Su sangat percaya dengan kekuatannya saat ini. Jadi Taibai itu tidak akan mungkin bisa menghadapi dirinya. Pada saat juga, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Nah, sayang sekali ketika mereka sedang asik gelut, bagian 66 malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Sabtu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.